الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي عقلي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب اتم بخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في الجد والمواظبة والحكمة. هذا فصل في بيان الجد والمواظبة والحكمة. إنها سبوة فصل في بيان الجد لدرم مدرقة تتاك جد فسبو سبو فسبوها والمواظبة. Dan pasal menerangkan tentang muadzabah, kekal, continue, langgeng. Wal himmah, dan pasal menerangkan tentang himmah, yaitu kesungguhan, kemauan. Jadi di dalam pasal ini akan dijelaskan dan digambarkan bagaimana layaknya orang yang menuntut ilmu itu. Dia tidak akan bisa mendapatkan dan meraih ilmu kecuali harus ada kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, harus ada muadzabah, yaitu kekekalan, terus menerus nantinya. Jangan perek mulut ya. Nanti sebulan sekali, besok perek. Jadi sebulan itu ya. Jadi buat muadzabah, muadzabah itu kekal, mudah lama, harus terus menerus menuntut ilmu itu. Wal himmah, yaitu semangat, kemauan di dalam menuntut ilmu ini. Summa labuta minal jiddi wal muwafaqati wal mulazabati li talabil ilmi. Summa, kemudian labuta, tidak boleh tidak, harus bagi orang yang menuntut ilmu itu minal jiddi, daripada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jadi harus ditanamkan di dalam diri orang yang ingin menuntut ilmu itu kesungguhan dia di dalam menuntut ilmu itu. Sungguh dari segala aspek, bersungguh-sungguh di dalam berbagai aspek. Sungguh, bersungguh-sungguh dengan waktunya, bersungguh-sungguh dengan sarana-prasarana untuk mendapatkan ilmu. Apa kira-kira? Misalnya ada orang mau menuntut ilmu itu harus berpuasa, melazimkan dan membiasakan diri harus berpuasa dia. Puasa dia bukan hanya sekedar Senin Kamis, karena orang-orang yang dalam kondisi berpuasa, orang yang dalam keadaan lapar itu ya, itu dianjurkan buat orang yang menuntut ilmu itu untuk memperbanyak puasa, puasa-puasa sunnah. Dulu guru kita Pak Tersegi Haji Muhammad Zaki Adam itu puasanya luar biasa. Puasanya luar biasa untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai tahajud sepi nikmat, gak riak pada sumat, gak ada maksud buat riak. Saya ini diminta juga untuk berpuasa. Dulu saya paling suka puasa, puasa 40 hari itu. Jadi puasa 40 hari di luar Ramadan tadi. Kalau Ramadan saya emang semuanya puasa. Ini di luar Ramadan kita berpuasa. Dan 40 hari itu artinya kalau seandainya sudah 20 hari, kemudian besoknya batal, bulan lagi dari nol. Dari itu, nah ini sebenarnya saya kerjakan. Saya kerjakan, bulan tahun ini. Ya, puasa itu enak. Emang pertama kali kayaknya berat. Orang lagi mendengar puasa, kita puasa. Puasa. Puasanya bukan macam-macam, bukan puasa mati, bukan puasa ini, dan puasa aja untuk mempersingkat diri. Satu, puasa menumbuhkan kesehatan buat kita, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, itu puasa.
Makanya kata Nabi Muhammad selalu kesehatan berpuasa kamu di saya kamu akan sehat. Jadi kalau kita gampang sakit gitu, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, berbanyak puasa. Dan sakitnya kadang-kadang tahu banget pas lagi mau ngaji sakit. Pas lagi mau ibadah sakit. Nah, sekarang buat orang yang menuntut ilmu banyak puasa supaya sehat jasmaninya. Bahkan bukan hanya sekadar jasmaninya, rohaninya dia akan sehat dengan puasa. Karena puasa itu obat yang luar biasa untuk menumbuhkan keimanan seseorang. Salah satu yang paling efektif untuk menumbuhkan keimanan seseorang kata ulama itu adalah dengan puasa. Dengan puasa. Coba aja dia dengan Ramadan ini. Orang yang dia tidak pernah datang ke masjid, datang bulan Ramadan akhirnya ke masjid. Begitu kan? Padahal belum pernah dia datang ke masjid, tapi datang bulan Ramadan dia berjamaah, subuh berjamaah, tarawih berjamaah dan lain sebagainya. Orang yang dahulu tidak pernah baca Quran datang bulan Ramadan datang. Jadi puasa itu salah satu sarana efektif yang paling efektif untuk menumbuhkan peningkatan keimanan kita. Puasa. Begitu juga buat orang yang menuntut ilmu. Makanya baca kalau orang-orang dulu itu puasanya luar biasa. Puasanya luar biasa. Bukan puasa macam-macam enggak. Emang pengen membersihkan diri supaya gampang menerima ilmu. Hati bersih, badan sehat. Kemarin sudah dibahas bahwa yang namanya orang yang al-ilmu nurun bi wudhu'in nurun. Tadi loh, ilmu itu cahaya, wudhu juga cahaya. Jadi artinya orang yang mau belajar itu harus dengan wudhu supaya cahaya itu bisa masuk. Bersihin ini hati kita. Demi Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kalau seandainya hati kita kotor, tidak bisa. Kalau hati kita kotor, tidak bisa. Hati kita harus bersih. Ikhlas ngajinya, ya, mesti benar-benar kita nggak ada hasut sama orang, sama teman ngaji kita, sama ini, apa tadi sama guru, nggak boleh ada kebencian aja sedikit sama guru gitu, rasa tidak suka kita kepada guru itu menghalang daripada kemanfaatan ilmu. Nanti dibahas. Itu mencegah daripada keberkahan ilmu. Ini lagi-lagi yang perlu katakan di sini bukan masalah hasil ilmunya, kepinterannya bukan. Kalau pinter nggak ngaji juga orang bisa pinter. Berkahnya yang kita mau cari, manfaat ilmunya yang kita mau cari, kemanfaatan kita mau cari. Orang pinter banyak, lulus dari S1, S2, S3, dia lulus semua segala macam. Tapi pendidikannya, ilmunya hebat luar segala macam. Tapi ternyata nggak ada nilai manfaat dalam ilmunya. Ada sombong dalam dirinya. Ya, kemudian merasa orang yang paling besar, semua orang yang paling kecil sama dia, itu menunjukkan ilmunya tidak manfaat. Sebab ilmu yang manfaat itu menambahkan rasa dirinya ketakut kepada Allah dan menunjukkan tentang ketawatuan dirinya dia. Baru manfaat ilmunya. Nah, jadi summa la budda, ya Allah dengan kata-kata summa la budda minal jiddi. Kemudian tidak boleh tidak minal jiddi daripada kesungguhan. Wal-mu'adzalati dan juga tidak boleh tidak daripada ketekunan, muwaddah, kekontinuan, mudawamah, kelanjutan dalam menuntut ilmu itu. Kunci mah. Kalau kita memang niatnya benar-benar pengen menuntut ilmu itu kunci. Apa misalnya seminggu sekali, malam ini, kunci itu malam ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dan berdiri dengan waktu itu? Paham nggak maksudnya? Andai kata ada orang yang mau undang kita, ada yang mau ini dan lain sebagainya, kita habis apa? Habis ngaji. Ini yang luar biasa, ini tidak gampang. Kadang-kadang murid bisa, gurunya yang tidak bisa begitu. Gurunya yang bicara begitu. Tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Ada undangan yang betul-betul dia gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi mesti ada.
Makanya nanti dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah terang-terang kita, ketekunan kita, modal amal kita di dalam menuntut ilmu itu, keistiqomahannya itu khairun min alfi karamah, itu lebih baik daripada seluruh karamah. Ada orang punya karamah sampai berapa? 1000 karamahnya luar biasa. Masih kalah sama orang yang istiqomah. Orang yang ahli istiqomah itu luar biasa. Makanya banyak yang minta doa. Allahumma jabirna bil'afiyati wa salama wa haqqinna bil'taqwa wal istiqomah. Kita supaya diistiqomahkan kita. Terutama dalam menuntut ilmu. Nah, istiqomahkan kita. Kapan misalnya? Emang beratnya luar biasa. Kita mau istiqomah itu bukan gampang. Itu udah kita tentuin waktunya, udah ini segala macam. Mau ngaji biasa segala, orang gak ngantur, ini kita. Ini gak ngantur, anak kita. Bila? Gak jadi datang nih bang, ngaji. Kalau seandainya tadi bini bilang, bang, jangan kemana-mana bang. Ini malam jangan kemana-mana, temenin saya. Aku siapa berangkat, kira-kira ngaji boleh kan? Halo? Makanya mesti ada semuanya kudrak dan berlaku. Karena dia tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu itu, bukan hanya ada kesungguhan dalam menuntut ilmu, tapi dia juga harus ada mudawamah, ketekunan di dalam menuntut ilmu itu. Wal himmah, itu juga ada himmah, ada semangat. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh melihat sesuatu yang baru. Kalau dulu saya diajar itu, kalau bisa kemana-mana bawa pulpen. Bawa pulpen sama kertas. Jadi kalau melihat ada kalimat-kalimat yang baru itu, tulis. Tulis. Nah itu Masya Allah. Saya lupa juga bawa. Lihat yang baru-baru, kadang-kadang di belakang, kita lagi naik mobil, ada truk. Di belakang itu ada tulisan. Sudah begitu kan? Ya. Saya tahu itu. Untung ujadamu baru. Satu hal. Ya, jadi tidak boleh tidak, buat orang yang menuntut ilmu, summa lahu dan minal jiddi, harus ada kesungguhan, wal-mu'azabati, dan juga harus ada kekekalan, wal-mu'azabati, yaitu mulazamah, melazimkan kebiasaan, rutah untuk ilmi, untuk bagi orang-orang yang menuntut. Wa ilaihi al-isaratu fil Qur'an. Perkara yang begini ini, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, kekekalan kita, semangat kita dalam menuntut ilmu, itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Wa qawluhu ta'ala, di mana Allah berfirman, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah sudah gambarkan dalam Al-Qur'an buat orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kata Allah, walladzina jahadu, dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam fina, yakni fi subulina, di dalam jalan kami. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, kata Allah, Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh kita hindari maksiat, kita hindari maksiat. Jalan yang sudah Allah tentukan, kemudian kita bersungguh-sungguh dengan jalan-jalan itu, apa kata Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan tunjukin mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Masya Allah, Allah akan bukakan itu dengan kesungguhan kita, ya, dengan kesungguhan kita, dengan kemauan kita, dengan keuletan kita, dengan semangat kita, Allah akan buka itu semua jalan-jalan ini. Ya, jalan yang mau yang tidak kita tahu, jadi kita tahu karena ada kesungguhan. Wakilnya dan dikatakan oleh ulama, man talaba syai'an wajadda wajada, wa man qara'a al-baba walajja walajja. Dan dikatakan di sana, man talaba syai'an, barang siapa yang bersungguh-sungguh
barang siapa yang mencari sesuatu wajada dan bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatunya wajada, maka dia pasti akan mendapatkannya. Sering kita dengar ini, man jada wajada, man jada wajada. Siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bukan orang yang menuntut ilmu, man talaba syai'an wajada wajada, wa man fara'a al-baba wa raja wa raja. Dan barang siapa yang apa menuntut pintu wa raja, niscaya pasti akan terbuka. Wa qila bi qadri ma tatamanna tanahul ma tatamanna. Dan dikatakan juga biqadri ma tatamanna, dengan kadar, dengan ukuran mata ta'anna, engkau bersusah-susah, engkau berpayah-payah dalam sesuatu, tanalu mata ta'anna, niscaya akan mencapailah apa yang engkau cita-citakan. Segitulah itu. Secapek-capeknya kita, ya itu segitulah itu. Semakin banyak yang kita bersungguh-sungguh, berarti yang kita dapetin, bikin banyak. Banyak, semakin banyak kita bersungguh-sungguh, maka semakin banyak yang kita dapatkan. Kalau sedikit kita hanya 10% ya 10% kita. Kalau kesungguhan kita hanya 10% ya 10% adanya. Kalau kesungguhan kita 30% 30% kita dapatnya. Kalau 40% ya 40% dikotri mahtata anna tanahu mahtata anna, dengan kadar, dengan ukuran seletihnya kamu, secapeknya kamu dalam menuntut sesuatu, segitu pasti kamu dapatkannya. Kalau kita sungguh-sungguhnya luar biasa, ya sungguh-sungguhnya luar biasa. Kalau satu hari kita bisa ngapalin satu ayat, makanya dapatnya satu ayat, berarti 30 hari 30 ayat. Tapi kalau kita bersungguh-sungguhnya satu hari 5 ayat, berarti 1 bulan 150 ayat. Tergantung kadar kemampuan kita, ukurannya, ukuran kita. Itu makna wakila biqadri ma tata'anna tanahu ma tatamanna. Sekadar apa yang kamu raih, itulah yang kamu dapatkan. Ya, sebatas itu dulu. Masya Allah. Wakila yahtaju bila al-mu'i wa tafakadu bila cinti salasati al-muta'allimi wal-ustadi wal-abi ilkaratul ahya. Nah, kemudian dikatakan juga yahdaju bila al-mu'i, dibutuhkan di dalam menuntut ilmu itu watafaqahu, dan juga di dalam menuntut kepahaman itu ila jiddi salasati, terhadap kesungguhan tiga. Dibutuhkan bagi orang yang menuntut ilmu watafaqahu, bagi orang yang menuntut kepahaman, dibutuhkan kesungguhan daripada tiga hal. Ada tiga perkara ini yang harus saling membantu kesungguhan kita. Gak bisa satu, tapi tiga-tiganya ini harus ada. Yang pertama, alimul ta'alimi, kesungguhan daripada muta'alim. Muta'alim itu maksudnya orang yang belajar. Yang kedua, al-mustadi, gurunya, kesungguhan gurunya. Yang ketiga, al-abi, kesungguhan dari orang tuanya, minta untuk ahya. Kalau seandainya orang tuanya masih ada. Tiga ini harus sungguh-sungguh. Kalau satu di antara ini tidak ada, ya tidak bisa. Contoh, ada misalnya muta'alimnya, kitanya, yang mau belajar di sungguh-sungguh. Udah semua menengah, waktu kita siapin, semua siapin. Tapi ustaznya, gurunya gak sungguh-sungguh. Bisa gak? Jadi masih gurunya juga masih sungguh-sungguh. Murid belajar sungguh-sungguh, guru sungguh-sungguh. Tapi orang tua gak sungguh-sungguh. Untuk memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Gak bisa juga. Jadi di dalam bagi orang yang menuntut ilmu, dibutuhkan kesungguhan dari tiga hal. Yang pertama, kesungguhan siapa?
Kesimpulannya al-muta'allimi, orang yang belajarnya. Itu maksudnya apa? Orang yang belajarnya. Kesimpulan kita ukurannya sampai mana? Kemarin dibahas, kalau seandainya di kampung ini gak ada pengajian, gak ada yang memberikan pelajaran, bisa kita cari itu, itu namanya kesimpulan. Cari kita di mana ada tempat orang belajar, datang kita. Masih ada kesimpulan dari orang yang belajar itu. Mau pagi ke, mau siang ke, mau malam ke, mau ini, sisihkan waktunya, kesukuran kita, tunjukkan kesukuran kita. Orang-orang tua dulu bikin pengajian malam, jam 1 sampai, apa namanya, subuh. Saya punya orang tua bikin pengajian malam, bahan-bahan belajar nahu, sorok-sorok, ngajinya malam, dari jam 12 malam sampai, alhamdulillah, banyak yang gagal itu. Tapi orang yang sungguh-sungguh jadi, yang sungguh-sungguh jadi. Makanya yang menuntut kita menuntut ilmu itu jangan dilihat ke kuantitasmu, ke jamaah. Jangan jauh itu kita. Bikin pengajian, bikin ini, bikin itu. Jangan kita terobsesi dengan banyaknya orang jamaah. Jangan, jangan jadi kurang itu. Kadang-kadang kita gara-gara itu akhirnya terus sedikit malas. Ketika pas lagi yang ngaji dikit, yang ngaji juga jadi malas dan lain sebagainya. Jangan. Tapi bagaimana kualitasnya? Guru-guru tua kita itu ngaji enggak banyak. Saya tanya sama Bapak Mufti Fadlullah, bagaimana guru ini cara mengajarkan? Ini tidak banyak, tapi bekerja di semuanya. Nanti jangan di waktu-waktu yang sepi. Orang-orang yang lagi pada tidur di badan, nanti jangan sebagainya. Ketanya mau guru masuki, ketua keluarga dan lain sebagainya. Sama, kayak begitu. Jadi bukan yang dilihat, bukan kuantitas, bukan jumlah. Jumlah yang ada. Kadang-kadang berpanah, pas besok, pas pengantian hujan. Pada kadang-kadang, gurunya datang. Pada semangat, mental. Beda. Dan, habis ini ada yang ini. Begitu. Padahal baru mulai. Jangan, Masya Allah. Jadi yang pertama, dibutuhkan kesungguhan itu orang yang belajar. Walau ustadi. Kemudian siapa? Guru juga harus semangat, bersungguh-sungguh dia. Gak boleh dia berkhianat terhadap ilmu. Sampaikan semua yang dia dapat, yang dia bisa sampai. Yang gak ada itu hanya satu, guru silat. Iya, kalau guru ngaji apa semua mesti sampai. Kan guru silat biasanya gak mau dia. Iya. Ada 12 jurus, yang dikasih cuma 10 jurus doang. Ya, sebab kalau dia dari semua kan lu bisa ngalahin pun. Itu guru-guru silat biasanya nggak mau apa namanya full semua, nggak lama sih. Guru belajar silat peksi sama Ronaldo sama Ongol. Dia jujur dia ngomong Ongol, kok dia belum mau bertok, kok gua kata semua koras malu. Ntar pulang bawa itu, ya ada kok saya bilang segala macam, ya emang begitu dirinya begitu. Jadi tidak ada 12 jurus dikasihnya, paling 10-11 masya Allah kan main. Walami inkana fil akhir, dan yang ketiga yang perlu juga kesungguhan memberikan motivasi itu antar orang tua. Nih harus kasih semangat. Harus bisa untuk bisa mendapatkan semangat. Kadang-kadang orang tua tidak memberikan semangat sehingga akhirnya anak jadi gagal semangat. Padahal yang pertama harus ditumbuhkan semangat itu di rumah. Makanya kata dikatakan di dalam al-bait, maka satu bulan sekolahan itu adalah
Jadi anak sebelum dia berangkat sekolah, belum belajar di luar, yang pertama menumbuhkan semangat itu adalah. Nah, sekarang orang tuanya enggak semangat, anaknya juga masih enggak semangat. Kalau orang tuanya enggak ada sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, anaknya juga masih begitu. Ya. Enggak ini apa namanya? In kana fi ahyani, jika bapaknya masih ada. Sekarang bapaknya enggak ada atau tidak mampu untuk memberikan semua fasilitas segala macam, kakeknya mampu. Kakek. Ya, banyak orang-orang yang cucunya itu kakeknya yang mensubsidi, ada kan? Dia yang kewet masuk salah satu yang begitu, dia kajar musyawar bukan orang tua, justru siapa? Kakek-kakek yang menurutnya untuk belajar agama. Ahsanul Yusayku Imam Allah Jalur Ustaz Satiuddin Sayyawati Bishami dan telah menyampaikan kepadaku akan sastra oleh Syekh Imam Al-Hajjah Al-Ustaz Satiuddin Sayyawati Bishami. Ini syair punyanya Imam Syafi'i. Katanya al-jiddu yulfi kulli amril syasi wal-jiddu yaftahu kulla babil mu'rihim wa ahaqqu fadillah fil harmi umrun zuhidmatin yubla bi'aisi taykin wa minat da'ifi ala al-qadari wa hurmihi bu'sul ladhibi wa tibu aisir ahmaki ajitu yudfi kulli mi'insasi. Kesungguhan itu dapat mendekatkan perkara yang jauh. Kesungguhan itu dapat mendekatkan perkara yang jauh. Emang jauh ke depan. Sementara ada kesungguhan untuk datang ke sana, sampai kan? Sampai. Ada orang pergi haji jalan kaki dari Pekalongan. Dari Pekalongan sampai menaikkan ibadah haji. Dan saya ketemu. Bahkan pernah orang yang datang ke rumah saya bagi acara apa namanya? Oleh 2 tahun yang lalu Gus Pahmi yang bersih-bersih lupa namanya. Sekarang pagi di Mesir dia. Dan dia jalan kaki. Kan jauh itu Mekah Madinah. Tapi karena ada kesungguhan dia sampai. Emang gak lama sih jalannya 11 bulan. 11 bulan sampai jalan kaki. Itu dia lewatin tembus tuh hutan-hutan belantara, perompak-perompak dia temukan dan lain sebagainya, sempat mau dipenggal dan lain sebagainya, lewat hutan Kela, lewat hutan ini, masya Allah luar biasa ya. Dia jalan bisa, kesungguhan bisa mendekatkan yang apa? Yang jauh, yang jauh bisa dipimpin karena ada kesungguhan dia begitu, masya Allah. Ada harapan dia begitu. Ada orang keliling bro. Satu hari ceramah di Jawa. Dia ceramah di Jawa. Udah. Habis lagi ceramah, kemudian ngobrol makan siang ditanya. Pak Kiai, mau izin Pak Kiai, Jakartanya di mana Pak Kiai? Sebutin Jakarta Selatan, Selatannya di mana? Pasar Jumat, Pulau Benang. Disebutin semua, dan setahun dua tahun dia. Semua dia tahu itu Pak. Tempat-tempat yang terkecil di Jakarta Selatan dia tahu, dia sebut itu semua. Saya bilang, kok bisa tahu segala macam? Itu Pak Baso. Pak Baso yang dorong di. Karena dia ada harapan. Oh, di sana kali ada yang beli. Paham gak? Di jalan di sana. Oh, di sana kali ada yang beli. Kesana sampai tuh. Tajidju yudhi kulli bin syasyid. Jadi kesungguhan itu bisa mendekatkan perkara-perkara yang apa? Wajibu yaftahu kulla babil barati. Dan kesungguhan itu juga yaftahu dapat membuka daripada kulla babil barati setiap pintu yang tertutup. Setutup apapun itu pintu, kalau ada kesungguhan dia untuk membukanya, pasti akan terbuka itu pintu. Gak bisa dibuka dengan ketok-ketok, dibuka dengan cara yang lain dan lain sebagainya. Wahaku hakilah firman Allah Zuhair Matin Yubra biraisi doyin. Dan katanya
dan yang paling berhak di antara makhluk Allah itu diperhatikan ialah siapa? Zuhidmatin yubna di'aisi gergir, seseorang yang mempunyai kemampuan yang tinggi, yubna dibalak dia, dipuji dia, di'aisi gergir dengan kehidupan yang sempit. Kemampuannya tinggi, ternyata dipuji dia, yubna di'aisi gergir dengan waktu yang sempit. Kalau bicara kemampuan, maunya bukan main. Mau menuntut ilmu, cuma permasalahan yang waktunya. Kadang-kadang dia manut, mesti kerja, mesti dagang, mesti usaha, begitu kan? Jadi akhirnya dia tertutup dengan hal yang seperti itu. Dibersih waktu yang kehidupan yang sempit. Wa minat dalili ala qadai wa hukmihi buksul nabibi wa tibu aisil ahmaki. Dan katanya seorang diantara minat dalali yang daripada ini dalil Allah Al-Qadani tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukumnya, wa buksul nabibi wa tibu aisil ahmaki, kesulitan hidup orang yang cerdas katanya, dan juga kehidupannya itu susah ya, dan baru kehidupan orang yang susah al-ahmad belum ya. Jadi kalau yang namanya ada orang waktunya apa, kemauannya ada, semangat waktunya ada, kemauannya untuk menuntut ilmu ada, tapi ternyata waktunya yang tak boleh mengaji di rumah, mengaji di rumah, mencapai orang itu, gitu. Padahal kemauan dia akan untuk ilmu itu. Nah sekarang bagaimana nyikapinya? Nah itu di situ perlu yang kesungguhan dia. Kalau benar-benar sungguh, dilawan tadi. Ya, dilawan tadi tetap dia jalan itu. Waktu itu dia bagi bagaimana caranya dia harus bisa. Jam-jam muter 1, 2, 3, 4, 5 tetap itu tuh muter. Itu dia bikin agenda sendiri. Jam sekian, ngapain, ditata. Setiap hari ini ditata sama dia supaya dia bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau bicara masalah sibuk semuanya, sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, sibuk nganggur. Ada orang sibuk di rumah. Ya Allah. Semua. Lakin manusi kol hijah boleh balkina. Akan tetapi katanya manusi kol hijah, orang yang diberikan rezeki ini al-hijah akal boleh balkina, maka dia akan diluputkan daripada kekayaannya. Artinya orang yang dia pintar ini gitu, bukan itu yang dicari pada kekayaannya, tapi dia berusaha untuk menemukan keilmuannya. Dijari yang dari kawannya yang terfaham. Dan juga ada dua hal yang berlawanan, yang berpisah keduanya itu dengan sehabis-habis pisahnya, yaitu adalah apa namanya, kaya dengan akal ya, kepintaran dengan kekayaan. Taman naikkan antum sifatihan mulafiran bihoyri manalin wal jununu funun. Kemudian wa'an sadar bihoyrihi, dan dibacakan juga daripada sihir-sihir yang lainnya. Taman naikkan antum sifatihan, engkau berharap menjadi ahli hukum. Taman naikkan, engkau berharap ingin menjadi orang yang pintar, ahli hukum. Antum si faqihan munawwirah, yang pandai ilmunya gitu, engkau berharap pengen jadi orang yang ahli hukum, yang pandai dengan membahas-bahas ilmu, tapi bi khairi ana'in, tanpa ada kesungguhan. Pengen jadi orang pintar belajar enggak, apa maksudnya ya, kesungguhan tidak ada. Nih, dikatakan di dalam sihir yang lain, taman naikkan antum sifatihan munafirah, engkau berharap, engkau menginginkan, pengen menjadi orang yang ahli hukum, punya ilmu, menjadi
orang yang pandai dengan pembahasan ilmu, tapi di khairi anain tanpa dengan ada kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Wal jununu funun, maka orang junun gila itu macam-macam gitu. Gila itu macam-macam. Salah satu di antara gila yang macam-macam, gila ini macam-macam. Wal junun funun, gila banyak jenisnya. Salah satu jenis gilanya itu pengen jadi ustaz ngaji. Gila juga namanya kan? Tahu gila juga namanya. Itu dibilangnya tulu nama. Orang yang berpangan anjana anak-anak. Tadi siang habis habis ini mami kecil bukan saya baca tinggal terus menjadi situ ada hadis yang pernah saya singkat tu asyamin tu titul amal. Ada empat perkara yang dapat merusak amal kita. Ada enam perkara yang dapat merusak amal kita. Jadi amal kita harus. Nah kita ini satu sisi kita diperintahkan untuk ibadah, tapi di sisi lain kita diperintahkan untuk menjaga ibadah kita. Jangan sampai rusak ibadah. Ternyata kata Nabi ada yang merusak amal ibadah kita. Capek pak, kita puasa, tapi nanti diperiksa ternyata nol di hadapan Allah. Rugi kan? Capek kita ngaji, ternyata nol, pahalanya enggak ada. Capek kita sembahyang, tahajud dan lain sebagainya, ternyata nol di hadapan Allah. Kenapa rusak amal kita? Kata Nabi ada enam. Yang pertama yang merusak amal ibadah kita itu al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan apa? Aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Orang yang terlalu sibuk membongkar-bongkar aib orang lain. Habis waktunya 24 jam hanya untuk mengkorek-korek daripada kejelekan orang. Walaupun dia rajin ibadah kata Nabi, tapi kalau dia masih suka menceritakan aib orang lain, hati-hati kata Nabi Muhammad. Itu dapat merusak amal ibadah kita. Yang kedua, waqillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya itu juga menyebabkan dan merusak amal ibadah kita. Rasa malu enggak ada. Hilang. Qillatul haya. Padahal malu itu ukuran keimanan seseorang. Iman sama malu dua hal yang enggak bisa dipisah. Orang yang beriman pasti punya apa? Rasa malu. Orang yang malu pasti di dalam dirinya ada iman. Pasti ada iman. Makanya kata Nabi al-haya'u minal iman. Malu yang paling tinggi itu adalah malu kita kepada Allah, bukan internas, bukan kepada manusia. Sekarang ini banyak orang yang sudah tidak punya rasa malu kepada Allah. Gak sembahyang, gak malu dia. Orang pada sembahyang Jumat yang ada sembahyang. Orang pada ngaji, dia pada ngaji. Orang pada puasa, dia tak puasa. Itu hilang, wakil dan terhayat. Hilang rasa malu. Yang ketiga, yang merusak amal, wakos wakul kolbi. Orang yang keras hati. Orang yang keras hati. Keras hati itu wangkel. Wangkel apa? Wangkel, cukup. Wangkel. Menganggap dirinya orang yang paling hebat, menganggap dirinya orang yang paling luar biasa, semua orang ada di bawahnya. Gak pernah mau mendengarkan nasihat, gak pernah mau mengambil iktibar daripada yang lain. Dia menganggap dirinya orang yang paling hebat. Waqasraful qalbi, orang yang keras hati dapat merusak daripada. Yang keempat kata Nabi wahibbud dunya, orang yang terlalu cinta kepada dunia itu juga merusak apa? Bukan tidak boleh kita cinta sama dunia, boleh cinta sama dunia, raih ke dunia sebaik-baiknya. Bahkan kalau bisa, dapatkan dunia yang paling terbaik buat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta sama Allah, usahakan supaya kita bisa mendapatkan dunia yang paling terbaik. Yang tidak boleh itu adalah bukan cinta sama dunia, tapi yang dilarang adalah hubbud dunya, terlalu cinta sama dunia. Ini yang dilarang oleh Allah. Saking asiknya kita dengan dagangan, lupa sujud, lupa sholat, lupa puasa, lupa ibadah kepada Allah. Asik kita kerja,
begitu luar biasa, tapi lupa kita ibadah kepada Allah. Yang kelima adalah wadudul amal, orang yang panjang angan-angannya. Al-junun, funun, gila itu macam-macam. Dan salah satu di antara yang dikatakan gila kata Imam Syafi'i, pengen jadi orang yang mulia, pengen jadi orang yang berilmu, tapi gak mau apa? Gak mau belajar, gak mau ngaji. Itu dianggap orang gila, ya? Dianggap katanya al-junun, funun. Walaysa intisabul mali duna masaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Itu tuh ini syair. Katanya walaysa intisabul mali, tidak ada mendapatkan itu harta, tidak akan mungkin kita mendapatkan itu harta duna masaqah, tanpa ada kerja keras. Bagaimana mungkin kita untuk bisa mendapatkan harta kalau kita gak mau kerja, gak mau usaha? Ada sih harta yang gak pakai usaha, yang mudah atau waris. Kata Nabi, harta yang paling mudah itu adalah harta waris, gak pakai usaha nih. Sementara harta biar bapak-bapak, balik-balik bapak-bapaknya cepat mati. Sudah kita pada mati, kita pada waris. Tapi kata Nabi, harta yang paling mudah itu adalah harta waris. Namun harta waris itu paling banyak ketidakbertahannya. Harta yang paling gampang didapatkan, tapi dari situ paling banyak ketidakbertahannya. Gampang dapatnya, tapi gara-gara itu akhirnya banyak ketidakbertahannya. Maaf-maaf ucap ini. Terlalu banyak terjadi itu. Gara-gara itu putus silaturahim, ada kan? Gara-gara itu banyak hal-hal yang seperti itu. Itu yang menyebabkan orang akhirnya, kata Nabi Muhammad, harta yang paling mudah adalah harta waris, tapi di situ paling banyak mendapatkan ketidakberkahan kalau tidak bisa memanfaatkannya. Tapi kalau dia bisa memanfaatkannya, akan tumbuh keberkahan yang luar biasa. Insyaallah, ya. Yeah. Nah, katanya intisab walaysa intisabul mali duna masaqatin tahammaluha. Kalau harta itu tidak bisa didapatkan kecuali harus dengan usaha, fal ilmu kaifa yakunu? Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu kalau tanpa apa? Belajar. Harta kalau kita mendapatkan harus usaha. Panting tulang perasa. Pagi, siang, sore, kita pagi pulang keras keringat, subhanallah. Begitu luar biasanya untuk mendapatkan harta kita. Fa'ilmu kaifa yakunu? Bagaimana dengan ilmu? Apakah bisa kita mendapatkan ilmu tanpa ada belajar? Kita tahu, pernah dengar? Ilmu apa? Ini orang berpikiran yang terlalu ini, dia tidak belajar tahu-tahu apa? Emang ilmu itu ada yang bil kasbi, ada yang bil kasbi. Ilmu ada yang bil kasbi, yaitu dengan usaha, belajar yang bagus yang sore. Ada yang bil kasbi, hadiah min Allah, Allah kasih sama dia. Tapi belajar itu enggak. Seperti ada orang kaya ada ecewa, berapa Allah kasih bantuan di situ, paham betul? Dia tak cari kita duduk datang. Ulama besar dari Mekah. Ulama besar dari Mekah. Tapi asal Indonesia. Padahal namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Ulama luar biasa, ahli hadis di Mekah Al-Mukarramah. Muridnya Kiai Haji yang berapat jen Abdul Hamid. Itu banyak ulama-ulama. Satu hari datang beliau mengijazahkan kitab hadis, dan saya lagi boleh mengijazahkan hadis, kitab hadis Rasulullah. Kemudian minta diijazahkan, baca kitab, kitabnya tebal, bacanya hanya depan, tengah, belakang, depannya, tengahnya, sama belakangnya, tapi semua
keluar ditanya bisa. Satu isi kitab itu bisa. Padahal yang dia baca hanya bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Bisa. Karena Alim minta supaya dijadikan murid sama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Tak boleh. Lah, kita sama-sama ngajar itu. Ya. Nah, beliau tak mau dikatakan sebagai ilmu laduni tanpa belajar. Makanya marah kalau dia dikatakan saya adalah orang yang punya ilmu laduni. Itu biasa-biasanya orang laduni itu ilmunya luar biasa. Begini-begini, kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Maaf-maaf, pakai baju, sampai dindek. Saking ngapalnya tuh. Kalau gua lagi mulut-mulut begitu bilang di waktu Musa ada satu bismul wafirun 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 jalan di mana kapal itu dia misalnya kapal itu ini begitu sampai akhirnya kagak lulus tolong bajunya loh tidak kemudian sendalnya kanan dua-dua ya kadang-kadang yang kanan dipakai yang kiri dipakai orang udah bilang apa ya gila kok dianggapnya gila. Puasa begitu luar biasa rajinnya. Apa bukan kesungguhan itu? Itu kesungguhan. Wow. Itu kesungguhan apa? Makanya dia marah kalau dia bilang dia dianggap bahwa ilmunya dia adalah ilmu yang laduni tanpa ada belajar tanpa ada usaha. Laduni itu adalah merupakan satu hadiah dari Allah, tapi tetap orangnya itu belajar kan? Belajar dan orang yang dekat dia punya hubungan kepada Allah juga dekat. Ini ngaji kagak sembahyang kagak bilang-bilang dapat ilmu apa? Laduni. Ya berarti ilmu laduni kan begitu. Ya. Jadi artinya mesti ada ikhtiar. Nah ditanya di sini kata Imam Syafi'i, walaisa iktisabul mali nuna masakatin tahammaluha. Bagaimana tidak ada itu mendapatkan harta tanpa usaha, tanpa jerih payah. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan harta tanpa ada usaha, tanpa jerih payah? Kalau harta saja untuk mendapatkannya harus dengan usaha. Fal ilmu kaifa yakunu, maka ilmu bagaimana tidak? Ya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ilmu tanpa belajar? Qala atuki wa lam ara fi uyubin nas aiban tadasil qadirina ala tamami. Belum pernah aku melihat pada cacat-cacat manusia yang suatu cacat tadasil qadirina ala tamami wa laqudda min talibil ilmi min syahrul layali. Dan tidak boleh tidak katanya min talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu min syahrul layali daripada sahal ini begadang ya mama. Jadi buat orang yang menuntut ilmu harus banyak apa? Harus banyak begadang. Kita begadang juga ya, itu bukan urusan ngaji ya. Jadi harus banyak begadang orang yang menuntut ilmu. Imam Nawawi 20 tahun gak pernah punggungnya merasa tempat tidur. Jadi gak pernah nempel dia punya punggung. Berarti tiap malam kalau kita tidur walaupun jalan itu lebih-lebih bisa hari kaya ini dan tidak boleh tidak harus bagi orang yang menuntut ilmu itu bisa hari kaya ini daripada begadang malam-malamnya. Kama kala sa'ir biqadil kati tak tersabu ma'ali pamantola pal'ula syahri layali. Dikatakan di dalam sebuah syair, biqadil kati dengan kadar kesulitanmu itu tak tersabu ma'ali dapatlah apa yang diusahakan sifat-sifat utama. Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, kekurangnya adalah sebagaimana jerih payahmu dalam itu. Ada orang Pak, sekarang ini masyhurnya luar biasa. Ilmunya Masya Allah, padahal orang gak tahu tuh dia ngajinya dimana. Dia orang yang jarang tidur, puasanya sering, zikir itu bisa dia itu gak tidur, maaf-maaf ucapin, seminggu gak tidur dia kuat.
Seminggu nggak tidur tuh dia pun. Sekarang jadinya luar biasa. Jadi panutan orang pada ngaji mana-mana kan dia. Jibilnya buat, puasanya buat, ngapalnya buat, semua segala macam. Seminggu nggak tidur bisa. Ya, dan orang yang masih hidup tak berat. Asyik kalau dia ngaji, asyik kalau dia ngaji. Kita jangan seminggu dah tak tidur. Tapi di pengajian malam saya, kita di Ramadan jam 12 malam sampai apa? Sampai sahur. Kayaknya dia bilang begini, kalau bisa ngaji enak puasanya sebentar. Bikin pengajian ini malam, bikin pengajian malam dari jam 12 malam sampai berarti tidur kan? Itu gak datang. Alhamdulillah enak juga. Jadi puasanya sebentar. Kok habis sembahyang subuh langsung bangun-bangun setengah malam. Bangun-bangun tinggal sore, zuhur mewah. Allah juga ngerti habis ngaji begitu. Astagfirullahaladzim. Ini mau balas dendam. Ini kira dia benar-benar dia hidupkan itu pengajian. Emang dia benar. Kalau pengen mendapatkan kemuliaan, dia harus jaga. Dia harus terjaga di waktu-waktu malam. Karena memang waktu malam itu adalah waktu yang memang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya di situ. Ditegarkan semua Allah rahmat-rahmat Allah. Sepi, sunyi, enak hubungan kepada Allah juga gampang, masya Allah. Kama qala sa'id bi qaddi tatasukul ma'ani fa man talaba al-'ula, maka barang siapa yang menuntut kemuliaan dia, sifat-sifat yang tinggi yang mulia, syahrul layali, maka hendaklah dia memperbanyak mengerjakan di waktu malamnya. Penyakit bukan tidur sebentar saja, bisa yang isyak tidur sembilan tidur, tak tadi 10, 11 bangun terus cukup dengan tidurnya yang seperti itu, masya Allah, ya tidurnya tak usah pakai terlalu banyak. Kita belum pernah ngerasain nikmat tidur sih, ya nikmat tidur itu bukan kuantitas waktunya, ya tapi kualitas tidur. Berlama-lama tidurnya nggak banyak. 4 jam satu hari satu malam itu udah kebanyakan apa dia? Kalau kita berapa jam? Itu apa yang dalam kehitung? Kata dokter kan katanya yang paling baik 8 jam katanya kalau dalam kesehatan. Bayangin kalau 8 jam satu hari kita, umur kita 60 tahun berarti kurang lebih 20 tahun umur kita hanya berapa? Tidur dong. Habis waktu kita begini-begini. Belum lagi bicara untuk, aduh masya Allah, kerja kita, datang kita, usaha kita. Lalu waktu buat Allah mana? Jangan lagi bicara masalah waktu buat ngaji. Waktu buat Allah itu mana? Habis waktu kita hanya untuk itu. Al-Imam Al-Hadid Abdullah bin Alawi Al-Haddad panggil muridnya, ditanya lagi, kalau kamu punya waktu-waktu tua, tolong kasih saya aja deh. Kalau kamu masih punya waktu tua, kalau memang bisa kasih buat saya aja deh. Kenapa? Saya 24 jam satu hari kurang. Kurang buat ibadah, buat belajar, buat ngajar, kurang buat ini. 24 jam lagi kurang, dia pengen minta lagi kalau bisa daripada yang tidak manfaatin tuh ya, waktu, paham gak maksudnya? Ya. Sampai begitu tuh Al-Habib Abdul Tafin Allah ya Allah, padahal matanya buta tapi malam kitabnya luar biasa, habis waktunya, habis sembahyang subuh dia pikir datang waktu Tuhan, sembahyang Tuhan. Supaya Tuhannya dalam manakib itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad gak kurang 200 rokaat. Kita 2 rokaat ya susah itu bukan mana. Ini 200 rokaat aku nih. Hafal Quran setiap hari.
baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 25,000 sehari. Dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 25,000 sehari. Habis waktunya dia hanya untuk itu, memanfaatkan waktunya. Malam-malam dia gunakan buat ibadah, dia buat ngajar, dia buat masya Allah, dia tusur kita dan lain sebagainya. Makanya kalau guru-guru di Jawa, di mana kopi, rokok itu enggak merupakan sesuatu yang wajib buat dia. Habis ketika dia habis bulan aja pertanyaan banyak, dia enggak bisa bangun segar-garu. Nah itu masya Allah, luar biasa. Bulan-bulan habis waktunya hanya untuk hal yang seperti itu. Tinggal kita deh, kesungguhan kita sampai mana meluangkan waktu. Kalau bicara waktu semuanya dikasih sama kan? Sama. Yang tua yang muda sama, sehari 24 jam. Yang besar yang kecil sama 24 jam. Yang sehat yang sakit sama 24 jam. Yang pintar yang bodoh sama 24 jam. Yang kaya yang miskin sama kan? Sama. Sebagaimana kita bisa memanfaatkan waktu? Kalau bicara waktu, Islam itu amat sangat luar biasa tentang waktu. Jangan sampai kita ini kalah dengan waktu. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Jaga oleh kamu itu 5 waktu sebelum datang 5 hari. Jaga nih oleh kamu, jangan sampai kamu sia-siain. Apa? Pertama, sihataka qabla shaumika. Manfaatkan masa waktu sehat-sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan waktu sehat itu. Jangan sia-siain waktu sehat. Kalau pengen, kata Imam Syafi'i, kalau pengen tahu besar dan manfaatnya itu yang namanya kesehatan buat kita, sering-seringlah datang ke mana? Ke rumah sakit. Sering-sering datang ke rumah sakit. Itu pelajaran yang luar biasa buat kita. Supaya kita menyadari betapa pentingnya apa? Sehat. Nah sekarang mumpun kita dikasih sehat, sudah kamu gunakan buat apa itu kesehatan yang aku berikan? Ditanya nanti ya mungkin. Kita manfaatin buat apa? Kesehatan yang sudah kita inginkan. Ada orang sakit takut sakitnya, jaga kesehatan, makan yang teratur, ini itu, waktu olahraga dan lain sebagainya. Apa itu? Kita tahu. Ikhtanim khamsah qabla khamsin, manfaatkan waktu yang 5 sebelum datang perkara yang 5. Sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Sabar bakal qabla haramina, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maupun kita lagi masih muda, masih fresh, mata masih enak baca, pendengaran masih asik, badan kita masih sehat, masih kuat dan lain sebagainya. Untuk kita ngaji kemana, belajar kemana dan segala macam. Tapi kalau udah tua, udah susah, udah gak bisa. Palingan ini tengah malam begini pulang cikat. Kajinya dikeluar di pasangnya lagi. Jadi udah, jadi aja. Nah setelah begitu lagi dia. Nah sekarang mau provokasi kita membahati ghina qabla waqtika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang. Masya Allah, kalau kita bicara waktu, Islam itu luar biasa. Sampai-sampai banyak Allah bersumpah tentang waktu dalam Al-Quran. Wal asri, wal duha, wal layli. Ada tak? Itu banyak pakai nama-nama waktu Allah bersumpah. Karena saking apa ya? Pentingnya itu waktu dalam kehidupan kita. Masya Allah, wal asri, demi waktu, demi masa. Tadi mau mengartikan demi waktu apa? Masa. Kenapa disebutnya waktu rasa? Karena tidak ada waktu yang paling cepat kecuali waktu rasa. Asa itu paling sebentar. Asa sama maghrib jaraknya
Beda sama maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan dohor, dohor dengan asar. Tapi kalau maghrib asar dengan maghrib, sedikit lagi di sini diajarin. Bagaimana kita dalam kitab Taklim Muta'alif ini buat orang yang menuntut ilmu jangan sering-sering tidur di waktu asar. Jangan sering-sering tidur di waktu asar. Itu bisa mewariskan mana dampak error. Ini yang kita. Iya, sawah. Tahukah Isa summa tanamul laila yahusul bahra an taraka al-aali. Tahukah Isa, ya, engkau ingin kemuliaan. Summa tanamul laila, kemudian kau tidur waktu malam. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kemuliaan apalagi kita mau mendapatkan kemuliaan yang di sisi Allah? Tapi malam itu habis hanya untuk apa? Tidur saja. Kalau ingin mendapatkan satu tempat yang mulia di sisi Allah, kata hajat. Baru kamu dibawa untuk melaksanakan sholat apa? Tahajud. Kalau itu kamu lakukan, makalah makmudah, kamu akan dapatkan satu tempat yang terpuji. Itu kuncinya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, hidupkan malam-malam itu untuk ibadah. Tanya sama diri kita. Kenapa kita belum bisa seperti itu? Karena kita tidak pernah memanfaatkan waktu malam itu untuk ibadah kepada Allah. Tahu Al-Izzah, kamu ingin mendapatkan itu kemuliaan, tapi summa tanamul laila. Kamu tidur habis waktu kamu di malam-malam anda untuk tidur. Ya hudul mahala mantola dan la'ani. Masya Allah. Tutup di situ. Ya hudul mahala. Apa? Menyelam ke dalam lautan. Man telah berada orang yang ingin mencari mutiara. Tidak bisa didapati mutiara di pinggiran pantai, betul? Kalau dia ingin mendapatkan mutiara yang paling terbaik, dia harus apa? Dia harus menyelam ke dalam lautan. Tidak bisa dia mendapatkan itu yang di pinggir-pinggir lautan. Tidak asli, asalnya begitu. Tapi dia harus, dia hudul bahra man talaba al-aali. Dia orang menyelam ke dalam lautan. Man talaba al-aali, orang-orang yang ingin mencari mutiara. Mutiara mahal atau tidak? Insyaallah. Kalau kamu ingin mendapatkan mutiara yang mahal, turun ke bawah. Kalau kamu tidak mau, dapat di atas koral. Batu apa? Mutiara satu sama koral satu ter masih mahal mutiara ter masih mahal mutiara. Tapi untuk mendapatkan mutiara ini tidak segampang dengan mendapatkan itu koral. Dia harus melalui satu perjuangan yang luar biasa. Dia harus tutur ke dalam laut, masuk ke dalam laut dia. Masya Allah. Dia harus cari lagi. Berdasar mautan baru dia jadi. Belum lagi berhadapan sama ikan hiu. Belum lagi berhadapan sama binatang-binatang di dasar laut dan lain sebagainya. Kalau dia pengen dapat itu, dia harus begitu. Ulamil ka'di bil himamil awali wa isul mati fi syahari layari. Taraku nauma rabbi fil layari li ajli ridaka yawman ya maulan bawari wa man wama al-ula min ghairul kaddi adha al-ghilra fi talabil ma'ari fawaqfidni ila tahsilul ilmi wa ballagani ila aqsal ma'ari ittikhidhul layla jamala tudrik bihi amala. Kemudian ulumil ka'bi bil himamil awali, tingginya kedudukan ya ulumil ka'bi bil himamil awali. Jadi tingginya kedudukan itu adalah dengan himamil awali, dengan kemauan yang tinggi. Kalau kamu pengen mendapatkan tingginya itu kedudukan, pengen raih itu kedudukan itu yang tinggi itu, harus bil himamil awali, yaitu harus dengan semangat yang tinggi. Gak bisa kalau dia pengen dengan cara yang ini gak dapet tapi gak aman. Jual beli jabatan,
Ramai itu kemarin. Pengen ke jabatan hanya sebagai kepala kantor wilayah. Benar, enggak pakai terlalu repot dan segala macam, tapi pakai layanan. Pakai layar, udah begitu juga enggak tenang. Sekarang coba pada bingung, enggak macam. Kalau dia pengen mendapatkan ulumul kabir bin himamil awali, tingginya sebuah kedudukan itu hanya bisa diraih bin himamil awali, dengan himmah, dengan semangat yang tinggi. Biarin Pak capek-capek sedikit di sini, nanti dia ganti dengan kenikmatan yang luar biasa. Andai kata kita tidak dapatkan kenikmatan itu di dunia, Allah akan jadi memberikan itu. Kalau kita baca itu kitab hikam, di dalam kitab hikam Ibnu Athaillah itu menceritakan ada orang yang hidupnya 99% sepanjang hidupnya susah hidupnya. 99% hidupnya apa? Susah, belum pernah merasakan kebahagiaan, belum pernah merasakan kesenangan. 99% susah hidupnya. Jangankan hidup bahagia, mimpi kebahagiaannya kalau pernah. Lagi mimpinya di raga. Tapi apa kata sehat itu di tempat perintah di dalam itu? Ketika dia pada saat 99% dia tidak pernah mengalami kebahagiaan, Allah ganti itu nanti dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika dia dengan 99 kesusahannya itu, tapi tidak menjauhkan dia kepada Allah, tetap walaupun di pinggir kali tahajud jalan, walaupun rumahnya rewok tapi tidak pernah tinggal baca Quran, walaupun susah tapi tidak pernah tinggal sedekah. Subhanallah, kita jangan lagi susah punya duit aja suruh sedekah, susah kita. Kalau kata orang punya duit sedekah itu mah biasa. Yang dianjurkan di sini adalah bersedekah ketika kita lagi susah, itu yang luar biasa. Makanya dibilang ta'aruf ilallah firroqa, ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan senang. Dalam keadaan senang ingatlah oleh kamu kepada Allah. Kenapa begitu? Karena pada umumnya orang itu ingat sama Allah, maaf nih, lagi senang apa lagi susah? Lagi senang apa lagi susah? Biasanya kita lagi susah baru kita mengingat ke Allah. Padahal disuruh sama Nabi ta'aruf ilallah firroqa, ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan senang. Lagi senang kita harus ingat sama Allah. Kita kalau lagi susah, masya Allah, kayak ibadahnya udah kayak wali gitu. Dikit-dikit nangis, kenapa memang lagi susah? Dikit-dikit kemana-mana megang plasbe, emang lagi susah, wajar. Wa idza masa insan adhuru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kasafna anhu durrahu marra ka'an lam yaduna ila durrin masah. Allah singgir kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza masa insan adhuru, ketika manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami berikan cobaan, ketika manusia kami timpakan musibah, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman, barulah manusia pada saat itu ingat sama aku, kata Allah. Barulah manusia pada saat itu meminta kepada aku, dia sungguh-sungguh nama aku, kata Allah. Kapan? Pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring, dia selalu ingat kepada aku, kata Allah. Kenapa? Kata lagi apa? Lagi susah. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, ketika aku ganti kesusahan itu dengan kemudahan, ketika aku tukar musibah itu dengan kenikmatan, aku kasih dia sakitnya aku sembuhkan, rezekinya aku tambah, naik jabatan dan kedudukannya, maka Allah yaun ila durrin masalu, manusia pun berjalan dengan sombongnya kata Allah, seakan-akan dia belum pernah minta kepada aku, kata Allah. Tadi lagi susah? Bukan main. Lagi susah. Ya, mau datang ke sini tadi habis ajaran kuliah para apa ya? Masa berhubung malam. Sebenarnya mau nyampe itu. Artinya,
semangat dan berjalan. Dia tidak mau, sudah naik, nanti dia diawal. Ah, jatuh, dia mesti di ini. Nah, kita ini begitu. Jadi, Ulubil Ka'bi Bil Himami Awali Wa Izul Mar'i Fi Sahari Layali. Nah, kemudian, kata dia, dan kemudian seseorang Wa Izul Mar'i Fi Sahari Layali. Kemudian seseorang terdapat pada begadangnya, malamnya itu bagaimana? Begadang di sini yang diarti begadang, begadang ini omah irama ya. Ini begadang di sini maksudnya begadang apa ini? Ibadah, belajar, ikut ilmu, paham ya? Bukan begadang yang kita hati sebagaimana begadang nongkrong di. Bukan lagi sulmati kemuliaan seseorang itu bisa hari layari. Jadi terlihat di kemuliaan itu bagaimana malam-malamnya dia, ya, begadangnya setiap malam. Tarabu nama Rabbi Rabbi Firyalari, dan aku tinggalkan itu daripada ya Allah dan memilih daripada malam di akhir waktu yang mau dan mawari, karena mengharapkan keriduan kepada Engkau ya Allah yang mau dan mawari zat yang maha mengatur semuanya. Masya Allah. Waman ramal ula min ghairil qadri, dan selanjutnya katanya, dan barang siapa yang menuju kepada sifat yang agung, waman ramal ula min ghairil qadri, pengen dia mendapatkan kemuliaan tapi min ghairil qadri, tanpa mau bersusah payah pengen mendapatkan kemuliaan, pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tanpa mau bersusah payah atau al-mutra fi talabil mahani, maka sama saja orang itu dia telah menyia-nyiakan umur di dalam menuntut perkara yang mustahil. Paham maksudnya? Pengen mendapatkan sesuatu yang mulia tapi enggak mau usaha. Pengen pinter enggak mau belajar. Pengen punya jadi orang yang berilmu tapi enggak pernah mau mengaji. Itu sama saja atau al-mutra, yaitu dia mensia-siakan umur, mensia-siakan umur fitolah bin ma'ali di dalam mengharapkan menuntut sesuatu yang mustahil. Mustahil dia dapetin kalau tanpa ada usaha. Mesti ada usaha. Jadi kalau kita pengen ada kemuliaan, pengen kita mendapatkan keberkahan ilmu, bukan hanya kita belajar, tapi malamnya juga kita mohon sama Allah, deketin diri kita sama Allah, karena yang bukain semuanya itu adalah siapa? Allah. Ya, Allah yang bukain. Bahwa fitih ila taksiril ilmi, dan berikanlah taufik kepadaku untuk mendapatkan itu ilmu. Kita tidak kesungguhannya, bukan hanya waktu, tapi kesungguhan kita, sungguh di dalam berzikirnya, sungguh di dalam kita berpuasanya dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada ilmu itu, apa nanti kejalannya itu semua. Harus zikir, dia zikir. Harus tahajud, dia tahajud. Harus puasa, dia puasa. Paham tidak? Nah, apa yang kita bisa mau tahajud, kita bisa duha dan oh, duha kita kan bisa zikir dan oh, kita kan bisa ini al-zikir, apa, sodakoh dan itu sarana-sarana yang bisa membantu untuk mendapatkan kemuliaan sehingga ilmu. Paham ya? Supaya ilmu itu Allah hayatkan. Jadi Allah buka itu. Untuk belajar, kemudian kita berbuat kebaikan, kita dekati diri sama Allah, nanti Allah kasih kebaikan-kebaikan, jadi berkah ilmu kita. Masya Allah. Tawafidni ila taksir ilmi, wabalabani ila taksir ma'ali, dan ia sampai kepada sejauh-jauh keagungan al-ma'ali intirif layla jamala, yang dikatakan orang, jadikanlah itu malam-malam jamala, jamala ini otak, ya, jadikanlah malam itu otak buat kamu. Untuk apa? Tutrib bihi amala. Dengan otak itu, kamu akan sampai kepada apa yang kamu harapkan dan kamu cita-citakan. Ya, kalau di sini nggak dibeli mobil, karena zaman dulu otak. Jadi kalau kita ingin pergi, maka harus pakai naik apa? Nah, jadikan malam itu sebagai otak perdagangan. Ya, untuk bisa mencapai daripada apa yang kamu inginkan, jalanlah kita ke situ. Kalau al-Muzani, sini dulu ya. Jadi kesungguhan, bagaimana cara kesungguhan?